back to my YouTube channel bareng aku Cipa Angel. Nah, jadi video kali ini kita bakal lanjut lagi konten reaction TikTok ngobrol aja. Kak Cipa, aku berhenti react 40 menit ya. Gimana ya? Demi rajin, pengen jawab demi rajin, tapi kenyataannya enggak rajin-rajin juga ya. Ya enggak apa-apa guys, biar enggak bosen nontonnya dan biar lebih ringan aja sih aku ngedit dan bikin kontennya ya. Karena kadang kalau ngedit udah kelamaan tuh kayak rasanya tuh buat sendiri gitu loh, kayak aduh pengen muntah nih, kayak takutnya tuh mager gitu besok-besoknya gitu. Gitu lah. Gonta-ganti HP plus akun gue tetap follow lu Siva, gue follow lu dari zaman lu main AOV dan sub lu masih 300. Ya ampun. Halo Putra Kerinci, makasih ya udah selalu tetap di sini ya dari awal hingga akhir. Tapi ini belum akhir sih. Ya enggak ada yang tahu akhirnya sampai kapan. Semoga kamu tetap ada di sana ya untuk aku. Jadinya puitis gitu ya. Oke lah guys, jadi sebelum kita masuk videonya, jangan lupa untuk di like videonya, abis itu di subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Kalau kalian punya video seru di TikTok, kalian boleh tag aku di @cipa_reaction dan jangan lupa juga untuk follow TikTok pertama aku di @cipaangel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan bahwa komunis di negara lain sudah tidak eksis lagi. Jadi dia juga mungkin beranggapan di Indonesia tidak eksis lagi. Matamu pisah. Justru kewaspadaan perlu diterapkan sedini mungkin. Matamu pisah. Jangan selalu bilang ke negara lain tidak eksis lagi. Justru harus kamu jaga kok bisa ya? Sempet gitu loh guys. Oh ya kelamaan tinggal ya. Nabrak ternyata, nabrak. Nabrak tower Tigrelnya ya. Kenapa? Spion itu dua. Ya, kenapa tuh? Karena kalau satu kesepion. Ini beneran kita nggak bisa ngentot. Kenapa terakhirnya kayak gitu? Kirain sekedar apa ya, jokes-jokes plesetan gitu doang ya. Terakhirnya malah ya nggak salah sih kalau dia kesepion gitu ya, kesepian. Karena emang nggak bisa gitu. Aduh Allah, aneh banget loh cok. Wah kaget. Di sini, jangan diikutin cok. Masih ngikutin, ya ampun. Mantul, gimana sih tanya cok? Kodam MPL. Hah? Kodam MPL, balen berdasarkan bulan lahir. Oke, aku dapat apa ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Asik! Sesuai dengan hero yang Cipa suka pake. Xavier ya guys ya. Tata, mau kodam aku Evos, Evos. Karena ternyata kodam aku Gojo, pantas aku tak terkalahkan. Anjay. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan suaramu. Ketawa disamperin. Yah, kudanya cowok nggak diambil, astaga. Leomord Atlas ulti apaan sih? Si Leomord juga nggak bener ultinya. Vem aí, a formiga jogadora de fogo liberado. Aduh, FF selalu di hati ya guys ya. Aduh, emot aku tuh kayak gitu dong, gak tau tuh. Anjay. Aduh. Aduh, teringat mantan game ya guys ya. Aduh, apa tuh emot apa tuh, gak tau tuh. Agora vem aí o tutorial. Aduh, apa sih ini? Makesta, masa kesehatan anggota, PR. PR apa? Aduh, Ibnu. Ini apa ya? Tampil rangka, dalam rangka apa gitu ya? Lagunya penasaran aku sih, spill lah. Apa, pentahannya gitu ya. Penasaran lagu aslinya itu apa? Apakah suara FF juga gitu? Jangan apa kali ya, nanti apa pula. Tak apa-apa jadinya. Lina, aku mau ngomong. Apa tuh?
Angela. Lu liatin apa? Di mana duitku? Abang, kamu ngomongin apa sih? Kutanya sekali lagi, di mana duitku? Aku nggak tahu, Pak. Iya. Di mana uang 2000 yang tadi ada di meja? Sumpah, aku nggak tahu. Berani bohong? Ibu yang ambil. Tatap mataku dan bilang. Ibu yang ambil. Tatap mataku. Ibu. Berani-beraninya kamu. Aku nggak mau ngomong sama orang yang nggak percaya sama aku. Lina, maafkan aku. Itu hilang karena kecerobohanku. Maukah kau memaafkanku? Oke deh, aku maafin. Aku habis tanya ibu tadi. Katakan yang sebenarnya atau aku paketin kamu ke neraka. Beneran ya? Sumpah demi Color Patrick. Kau pakai top up. Top up? Maafin aku, Bang. Top up? Dasar top bodoh. Apa? Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku simpan duitnya di meja untuk beli hadiah buat kamu. Ah, makasih, Kak. Maafin aku udah ambil uangnya. Ngaku juga lu, anjing. Aduh, akhir yang sangat membagongkan ya. Aduh, ngaku tapi tetap kena hantam gitu. Aduh, bisa jadi juga itu uangnya bukan buat hadiahnya dia sih. Ya. Cocok sih sama Angela sih emang sih. Anjay, the parody fits in my FYP. Ya, I know. Yang potong, yang cewek nemenin cukur ya, ini kenapa sampai banjir-banjiran? Diperankan oleh Harith dan Nana, ya ampun, lucu banget sih, astaga. Tapi kenapa itu muka Harithnya begitu ya? Nananya juga pakai apa itu? Pakai hijab ceritanya ya. Hati-hati ya sayang. Ini jangan maju-maju. Itu di kiri kamu ada musuh loh, di rumput-rumput situ. Awas, jangan terlalu ke kiri. Eh sayang, awas-awas jangan ke situ. Ya, tuh kan mati. Karena aku udah bilang jangan maju-maju, jangan ke situ sayang. Iya gak apa-apa kok, kan gak sengaja ya. Kamu baru mati berapa sih? Baru mati 30, gak apa-apa. Kemarin temanku mati 71 sayang. Iya, gak apa-apa sayang. Kamu udah ngelakuin yang terbaik. Gak apa-apa. Enggak apa-apa, gas. Kamu enggak apa-apa. Jari-jari ngerengki gampang apa? Hah? Dikira cari bintang tuh segampang itu apa? Tak segampang itu, Mbak. Ya Allah, jan bocah asu. Sayang, ya mending saran sih buat yang mungkin punya yayang, mabar lah sama ayangnya, mungkin enggak jago banget di akun kedua ya, yang emang akun have fun gitu ya, dibanding harus kayak berantem gara-gara game ya. Cuma masih mending sih, mungkin kayak ini disembunyikan ya sama lakinya gitu ya. Walau aku masih meragukan, emang ada cowok yang kalem gitu seperti ini main di Mobile Legends gitu ya. Yang ada gak pandang gender ya di ML ini ya, sangat keras bos. Game yang sangat keras. Yalah. Ini Ciro, bukan Ciro lagi nih. Asik. Oh, remix. Ini bukan Ciro sih. Anjay. Asik banget tuh. Tinggal lihat lompat. Anjay, tinggal finishing. Enak sekali jadi clean ya. Pengen Cipa main clean selalu kalau ruamnya kayak gitu. Hera yang diremehkan tapi sakit coy. Asik sih pakai Layla sih, kenapa aku pakai Layla lah. Asik. Cantiknya padi. Ternyata
Wow, lu keren banget, ya ampun. Yunan TikTok, oh my god. Ternyata Fanny berubah jadi skin Mika. Saya di sini toh, kirain apa. Keren banget ya. Guys, apakah kalian tipe orang yang beli skin walaupun kalian gak bisa pakai hero-nya, guys? Kalau aku sayang sih, kayak gak bisa pakai hero-nya tapi beli itu buat apa? Buat ngeleksi ya? Nah, kalau buat kolektor ya sih, silakan aja. Cuman kalau yang kayak sayangan kayak saya, aduh, buat apa ya dibeli gak pakai ya? Cuman yang mungkin bisa jadi gara-gara itu jadi belajar hero ya, jadi semangat makainya. Hahaha, lihat duit lah nantilah. Dia berhasil nahan land dan wipe out. Gue. Tank masih mahal banget dan wipe out anjay. Wipe out. Lunya ini sebagai apa cow? Sebagai XP lane kah? Atau MM kah? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ada wacana yang beredar bahwa dalam waktu dekat Winton akan mengubah sistem match di Mobile Legends di mana Tri Epic tidak bisa lagi bermain dengan Tri Legend, baik itu kawan maupun lawan di mode ranked dan klasik. Karena sebenarnya Tri Epic dinilai sangat meresahkan. Jadi Winton lawannya lagi berada di sini sepung semuanya. Emang iya? Masa sih karena meresahkan? Kayaknya nggak mungkin banget deh. Perusahaan kayak Winton bilang kata-kata sangat meresahkan ya. Gak tau sih guys, ini benar gak? Masa sih meresahkan kalimatnya itu loh. Masa sih ini valid gak? Ya buat yang tahu valid atau enggak bisa tulis di bawah lah ya. Wow. Apa lo? Boleh-boleh langsung loncat dari mobil kayak gitu ya guys ya. Tadi hari kita adalah asik. Emang seru banget sih kalau kayak tiba-tiba musuh nafsu gitu ya nyerang kita, ternyata malah kayak kita balikan gitu keadaannya. Seru banget sih guys. Nah tapi sedih banget ya, nama Lemon udah kayak nggak ada RRQ-nya guys. People come and go. Oh, diren. Diren, enggak jelas banget. Keren sih diren sih sebenarnya sih, cuman ya mungkin yang namanya persaingan ya guys ya. Ya kita doakan saja yang terbaik lah siapapun itu yang masuk MPL atau tim MDL, semua bisa memberikan yang terbaik gitu kan. Blazing Duet from Skylar setara 10M series. Pelan-pelan Mas Dire setara 5M series. Sirat sama Bruce Kos kamar tabak setara 2M series. Apa sih? Wow, wait. Push Global Friday di awal season 31. Realization spam Fredrin. Coy, MVP selalu. Main berapa nih? Main 3-an, 2-an. Usah Fredin main yang lain dulu. Anjay, Navaria. Wow, selalu MVP. Oke, ada Kufra, Matrix. Wah, jago banget nih. Bocilis banget, bentar lagi mythic. Oke, kita mythic. Setelah satu hari reset season. Katanya Dark System, syukur jadi musuh. Sampai pertama, anjay. Boleh, tenten lagi kejar. Kejar global. Dori juga tepat satu minggu reset. Waduh, serius? Dia live, kok MCL bareng viewer sih? Live atau apa? Anjay, serius kah? PR season lumayan lah ya. 70 lumayan loh. Akhirnya ditunggu-tunggu keluar minggu pertama setelah reset. Singkawang. Oh, Singkawang.
Kalbar, Indonesia. Alhamdulillah masuk global 5. Hanya seminggu setelah reset season. True Glory Plus. Hah, ya gue banget bocil ini. Bakal 24. Anjay. Gak percaya sih gue, tapi kalau beneran emang salut sih. Mungkin coba paling punya abangnya, astaga. Cuman ya, aku sih ngarepnya beneran ya guys ya. Karena kan syukur-syukur mungkin bisa jadi kayak bibit-bibit unggul lah dari Indo ya, biar gak kayak ambil PR dari luar ya. Bagus lah ini sih, mending langsung diamankan saja sih ya oleh tim-tim besar kayak siapa sih sebelumnya tuh? Si Ken ya, sama siapa tuh guys, ada lagi tuh BTR ya, biasanya BTR sih yang kayak udah nemu aja gitu ya, kayak jadi bahan investasi, hal yang bisa diinvestasikan lah ya, udah direkrut, udah dilatih, hingga harinya tiba bisa langsung tinggal membantai-bantai. Ya aminlah, doakan saja lah, nggak pedulilah mau orang bilang nggak percaya atau gimana ya, semoga aja beneran sih. Did we make it? Apa sih? Did we make it? Level 5. No, Batu of Imatic. Ah, then Pauline. Hah? Putus pacarnya. Astaga, ya ampun, kok bisa ketemu ya? Astaga, sakitnya. Cowok sakitnya Sai Pauline sampai 5 doang. Ini sampai 10. Mungkin karena global kali ya, karena immortal gitu sering ketemu ya guys ya. Mantap sih. Salut sih kayak sama couple-couple yang sampai immortal. Lo salut anjir, karena kayak enggak tahu sih, aku sih mikirnya juga pasti ceweknya jago lah. Maksudnya enggak yang gendong-gendongan banget lah. Keren sih. Nah, bisa sampai mythic immortal bersama-sama tuh, aduh, keren sekali ya. Ngapain Kupra? Aduh, kesian banget dia, kayaknya pengen berpelukan tapi tidak ada yang bisa diajak peluk ya guys ya. Ah, lagi galau. Itu lagi galau, jaringan jelek ya seperti itu. Melamun mainnya ya. Siapa ini? Kok dibilangnya Sans? Hah? Woi, aduh, aku nggak tahu sah ini weh. Aku nggak tahu, emang mirip ya guys. Mega, coba beda ya. Prajono, kok Prajono? Kok Prajono mau ada pemain ML ya? Pemain Mobile Legend apa sih Ciba? Pemain FF, astagfirullah. Versi ganteng Sans adalah Net. Oh, nggak tahu sih Net siapa ya. Cibi ada kembar. Kok Prajono? Ah, masa sih, aduh, aku lupa lagi muka kok Prajono gimana ya? Nggak tahu lah, mirip-mirip kali ya, astaga. Mapildo, oh, Malaysia, Filipina, Indo, ya ampun di mix 3. Gila. Ya, emang kayaknya sekarang-sekarang tuh semua tim benar-benar kayak mengeluarkan semuanya gitu, kayak gue player ini kayak benar-benar semuanya makin di mix gitulah. Benar-benar ya, mungkin kemarin nggak beberapa tim doang, mungkin sekarang tuh hampir yang lain ikutan gitu. I learn some Indonesian words because I want to learn with enjoying, like I'm always watching live like Pascol, you know. Meanwhile. Halo Pascol. Halo. Aku di belakangmu. Bapak kau Osman b***h. Ya udah bisa. Aku di belakang. Kok ada Ira? Aduh, apa sih? Aduh, lawak juga dia upstation media ya. Aduh. Cuman kayaknya salah sih kok Irat kalau mau belajar bahasa Indo ya di Pascol. Siapa enak kayak belajar Indo ya? Menurut siapa guys yang ramah gitu guys, yang banyak kata-kata sehari-hari gitu kan. Let's go full Indo. Oh,
alter ego. Apa jadi rosernya siapa aja weh? Season lalu bisa dibilang season terburuk kita. Jujur gue pribadi kecewa banget sama hasil kemarin. Kalau gue aja kecewa, gimana Alfred yang akan selalu dukung kita setiap saat, setiap kali kita datang ke panggung untuk bertanding, bahkan di sosial media. Gue mau next season menjadi season terbaik kita. Oke? Doang mereka sih. Wow, masih misteri kah? Waduh, kayak penculikan ya. Siapa aja tuh? Serius ini udah beneran. Serius ini udah beneran. Apa editan, woi? Rek, Pai, Haiz, Tas, Rashi. Ini siapa ya? Aku nggak tahu, guys. Siapa weh ini weh? Nino. Oh, ini kan ada namanya Cipa. Astaga, Cipa, Cipa Angel. Aduh, pusing. Rondel, nggak tahu gua Rondel. Rondel siapa? Astaga, ya Allah kurang jauh main Cipa ya. Cuman ya, aduh nggak tahu ya apakah dengan tidak adanya Udil dan Sally Boy di Alter Ego season depan akan gimana jadinya ya? Karena maksudnya dulu ya walaupun mungkin Ae sering ya maaf ya kayak mungkin nggak masuk playoff atau apa, cuman tuh ya tuh pertandingan AE tuh menjadi salah satu pertandingan yang sangat dinantikan ya, sampai ada julukannya lah kayak kuda hitamnya MPL gitu ya. Tiba-tiba dari posisi terbawah ya, terbawah tiba-tiba masuk teratas gitu. Terus apalagi bagian sesi interviewnya ya, cuman nanti kita lihat aja lah ya kira-kira ya, bagian serunya mana ya. Oh, si Pai sih ya paling, sama si Nino ya, nggak tahu yang lainnya gimana guys ya. Best anjay, Nana, boleh. Woo. Sick. Banana, Balmonana. Cuman emang kayak bagian-bagian kayak gitu tuh yang dikejar-kejar musuh, terus tiba-tiba kita yang membalikkan keadaan, meng-outplay, tuh bagian yang kayak sangat membanggakan gitu ya. Woo, boleh terterakal gitu ya. Woo, bangga sekali, Wak. Woi, Kairi Uchiha lu, woi, Kairi Uchiha. Apa tuh? Keren banget anjing. Gue suka banget nih Chachi Sasuke. Iya ya, apa ganti nama ya kemarin Kairi ya kalau gak salah ya. Gak ngerti sih, aku gak nonton sih tanggapannya gimana ya. Maksudnya dia menanggapinya itu seperti apa gitu ya. Apakah dia tahu, maksudnya dia katain atau gimana, gak tahu ya. Mungkin bawa asik aja kali ya guys ya. Gak ada yang mending emang. Cuman ini ada lagi tuh buat satu hero, yaitu hero tier Z. Ayolah, pakai hero-hero yang sering dipakai sama manusia. Jangan pakai hero yang sering dipakai sama binatang. Sebenarnya udah enggak mau nanggepin, cuman makin dibiarin makin ngelunjak. Kenapa setiap ada konten nih, setiap ada konten akhirnya selalu bawa-bawa kaum-kaum jilong, kaum tier Z. Kenapa? Kasih tahu dikit aja ya Bang ya. Gua pakai jilong bisa ke mitik ya. Gua bisa ke mitik, ada buktinya ini Bang ya. Dan gua setiap main jilong, setiap MMR gua selalu live stream di TikTok. Jadinya enggak ada alasan buat lu pada bilang gameplay gua settingan dan lain-lain, karena gue setiap main ML dan juga push MMR jilong, gue selalu live stream. Gue harus percaya, kalau nggak percaya minimal nonton live ya Bang. Gimana pendapat kalian? Jujur gue udah pusing banget. Kalau kalian ada pendapat langsung aja komen di komen TikTok. Aku nggak tahu sih guys, tapi menurut aku ya, menurut aku nih, nggak tahu juga nih
Kayaknya kayak hero-hero seperti Zilong, apa ya, Eudora, siapa sih biasanya, Layla gitu ya. Anggaplah sekarang di Zilong aja deh yang dibahas. Mungkin karena Zilong itu tuh adalah hero yang sering dipakai di tier kayak epic gitu atau grandmaster. Maksudnya kan orang-orang yang main ML tuh yang kayak emang yang tiernya tuh situ-situ aja gitu. Makanya aku enggak, tapi tergantung sih. Maksudnya aku pernah kok ketemu Zilong di rank tinggi. Cuman gak sampah itu juga, malah ngeselin. Tiba-tiba gue dibalik-balik gitu kan. Dibalik-balik mati, tusuk-tusuk gue. Jadi kayaknya mungkin karena pengalaman orang-orang dulu ya. Pasti kan semua orang yang rajin main ML atau yang sekarang udah jago, pengalamannya main di tier bawah dulu Zilong kayak ampas blablabla gitu kan. Jadi kayaknya karena dulu mungkin player-player Zilong atau user-user Zilong tuh mainnya gak benar gitu loh. Karena ya di tier bawah itu mungkin ya, mungkin. Makanya pas sampai ke atas mikir tuh kayak, aduh Zilong nih hero yang kayak gak banget gitu loh. Padahal mungkin tergantung juga sih playernya atau gimana gitu ya. Ya padahal lah, aku tak tahu apa yang ku rasakan dalam hatiku saat pertama kali gini nyanyi kan. Awas dikejar. Anjay. Aduh, ngapain lu cium, Brody? Ngapain lu cium? Udah bener, selamat. Malah nyipok orang. Kan, kecupan perpisahan, malah dicipok. Aduh. Ya, gimana ya? Udah gak tahan lagi kali ya. Nih guys, gue kasih tahu nih. Dalam kondisi kalah kayak gini, lu mau marah boleh, lu mau kesel boleh, lu mau ngamuk boleh. Tapi kalau nyerah juga boleh. Ya. Nih guys, gue kasih tahu nih. Yaelah. Sudah kuduga sih guys, itu endingnya pasti begitu ya. Kalau menyerah juga boleh. Efek apa, Cok? Gila, langsung 3 orang maju. 4 deh. 4 orang maju. Anjay, tergocek, Cok. Gocek ya. Keren amat Bruno-Bruno ini, son-son Bruno kah? Bang, suara nama anak yang ada unsur mobil legendnya yang kalau orang dengar langsung gemetaran. Waduh, siapa ya? Ling. Amon, Amon, Ma'ruf Amon. Ma'ruf Amon. Astaga. Lu gak liat aja meranjuin? Sikit mau ya. Indonesia adalah Konoha Israel. Pilpres. Oh my god. Oh my god. Ada yang bikin kreatif banget. Double gak tuh kacamata ya? Gila, padahal yang terakhir tuh seru banget itu, yang bagian-bagian Hokage-Hokage dulu ya. Di apa, digambarkan dengan presiden kita yang emang mirip gitu ya. Ada Tsunade dengan Ibu Mega. Oh my god, ada Soekarno. Soalnya Hokage pertama. Mau main brusko diajak?
Lagin sama Darren. Lagi lu lagin lu bang. Let's go bro, pray pray. Let's go. Pray pray together. Ya yeah, let's pray together. Ini Skylar, kurus ini Busco sama Skylar. Enggak kurus. Kok kurus anjir tak tuh. You kurus bro, you know kurus. Apa apa kurus. Skinny. Skinny bang. Skinny bang. You so small. Sudah lama guys. Your size body. Your size body. Lucu banget Jiren. Enak kali. Bahasa Inggris kayak burit. Aduh kocak. Your body is small. You under apa? Timbangan apa ya? Okay. Timbangan under. Your weight bang. Your weight. I'm 60 kilogram bro. Ya, yeah, you under bro. Under bro. Timbangan. Tolong bang, tolong aku tidak kuat. Enemy legendary, enemy double kill, enemy triple kill, enemy maniac, enemy savage, dubbing, enemy killing, aduh, enemy godlike, enemy dominating, enemy unstoppable, enemy legendary, enemy. Tapi emang apa ya, suaranya enak banget gitu ya, kayak apa ya, membuat semangat gitu loh, adrenalinnya tuh enak banget sih dengernya sih. Guys, nicknamenya IKUH banget anji. Biar tangan cepet gimana on 5 kali sehari. Jangan lupa pakai sabun Lifebuoy. Kenapa? Karena sabun Lifebuoy itu lebih licin guys. Coli bang, cuci tangan tolong. Sangat merosakan. Oke guys, jadi sampai sini dulu untuk video kali ini. Makasih banyak banget buat yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.